Hai guys, welcome back to you. Hai guys, ini kalau teman-teman lihat sih di sini kita pakai karbon dan ke Great Lake guys. Jadi ini sebenarnya adalah video cuplikan informasi yang mau saya sampaikan ke teman-teman guys ya. Jadi saat itu kita masih di level 9 dan entah saya mungkin lagi cari poin sepertinya ya. Masih meraba-raba map guys. Saya pun lupa lagi ya, tiba-tiba dapat video ini guys. Saya scroll di memori atau di galeri, muncul video ini yang belum pernah saya share ke teman-teman ya. Nah, saya akan coba share ke teman-teman yang belum pernah dapetin critters guys. Jadi nanti saya akan coba sampaikan ke teman-teman ketika kita dapat sesuatu ya guys ya. Tempatnya ada di Algae, sebenarnya sih bukan di sini tempatnya ya. Entah di atas guys, tempatnya di atas Algae ya. Algae area ya. Jadi mohon maaf ke teman-teman. Tiap hari emang saya login guys, cuman belum sempat record ya. Record sih record, cuman belum sempat kita nemuin ikan yang kita inginkan guys. Seperti whale shark saya belum dapat, terus juga ada teman-teman yang minta strip marlin. Nah, nanti mungkin sekalian ya, mungkin saya buatkan juga. Biasanya sih di tempatnya whale shark ya, ada strip marlin, ada blue marlin ya. Nah, sambil nunggu video itu, saya akan coba sisipkan dulu video ini guys. Jadi semoga teman-teman bisa nunggu ya, nunggu dengan sabar guys. Saya lagi coba ngatur waktu ini guys. Jadi kenapa kadang sehari saya nggak upload, itu karena saya belum sempat membuat video. Jadi jadwalnya masih bentrok guys. Semoga teman-teman maklum ya. Jadi informasi-informasi juga saya tetap masih nampung dan akan coba saya buatkan ya. Seperti kita harus buat ini ya, ada teman-teman yang ingin tahu Pedro di akuarium, saya pun masih ingat tuh. Belum saya buatkan juga guys. Jadi buat teman-teman mohon maaf juga ya. Seperti lure juga kita akan bahas dan belum saya buat juga guys. Astaga. Semoga waktunya kita dapat ya. Sebenarnya waktu itu selalu ada sih, kadang ngeditnya saya suka lupa, kadang ada trouble guys, seperti voice-nya itu suaranya nggak masuk, ada aja gitu halangannya guys. Nah, semoga kita bisa dapat ya, dapat video yang teman-teman minta ya. Jadi di sini sekali lagi saya juga mohon maaf guys ya. Nah, ini kita dapat walleye. Jadi ketika season berapa ya saya level 9 tuh guys? Di bulan, sepertinya 2 bulan yang lalu ini ya videonya. Aduh, parah banget ya baru di share sekarang. Tapi it's okay guys, karena ini khususnya buat teman-teman yang baru ya. Yang baru atau yang lama juga, siapa tahu kalian lupa. Itu ada sesuatu yang saya dapetin di luar ekspektasi guys. Jadi kita dapetin apa ya, nantilah ya, kita sambil ngobrol-ngobrol guys di video ini, sambil teman-teman juga dengerin saya cerita mungkin ya. Kayak radio guys. Banyak banget cerita ya, sambil nunggu juga Australia ya. Udah ngalor ngidul guys. Nah, ini kita dapet ikan yang langka atau epic ya guys ya. Ini momennya guys. Ini apa ya, saya lupa lagi guys. Flathead ya. Jadi seperti itu guys. Sekali lagi saya mohon maaf ke teman-teman. Nanti saya akan coba usahakan untuk buatkan video ke teman-teman ya, yang sesuai teman-teman minta guys. Jadi mohon bersabar. Ngeditnya lumayan guys, lumayan butuh waktu ya. Karena kalau nge-record di game ini, itu kan kadang ikannya tuh nggak sesuai guys. Kalau kita dapet di waktu itu is okay ya, kadang kita butuh waktu 30 menit, 1 jam bahkan, bahkan bisa berjam-jam guys. Agak repot sebenarnya di game ini tuh ya buat video ya. Jadi curhat guys. Ini kita dapat apa ya? Saya nggak tahu ini momen kita dapat apaan guys. Ikan biasa ya.
ikan biasa nih guys. Oh, bukan ikan ya. Ini siput ya. Nah, mungkin bentar lagi kita akan dapat sesuatu yang saya akan tunjukkan kepada kalian ya. Sebenarnya sih nggak begitu surprise ya. Tapi ini bisa nambah atau apa ya namanya ya. Iya, nambah ya. Nambah koleksi di lockbox maybe ya. Nah, ini guys yang saya bakal tunjukin ya. Kita dapat bullfrog guys. Jadi kita dapat kodok sebenarnya yang saya bakal tunjukin. Ini teman-teman pasti ketawa ya, ditunggu-tunggu videonya. Ternyata dapatnya kodok dong. Nah, ini guys. Jadi saya bukan ngeprank ya. Emang ada yang bakal saya tunjukkan ya. Jadi kita dapat bintang 4 ya. Bintang 4 critters ya, adanya di Algae guys. Nah, untuk teman-teman yang mau nyari kodok, itu adanya di atas Algae guys. Nah, saya juga nggak bisa nunjukin lagi ya. Pokoknya posisinya ada di atas banget Algae guys, yang banyak kayak rawa-rawa gitulah ya. Nah, teman-teman bisa dapetin si kodok ini di sana guys, untuk nambahin koleksinya guys ya. Seperti itu mungkin videonya guys. Jadi buat teman-teman tetap sabar, tetap tenang guys. Sambil nunggu Australia, saya akan buatan video-video yang pastinya sesuai dengan permintaan teman-teman ya. Satu persatu guys lah. Satu persatu kita akan buat ya. Mungkin seperti itu aja guys. Video kali ini jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar saya terus semangat guys. Bye-bye.